nama gue Iqbal Hadi Nugroho, biasa dipanggil Sarkum. Tujuan utama dari event ini? Jadi Jakarta Extreme Sport ini sebenarnya awalnya dari ngumpul-ngumpul anak-anak lama Johar Baru, Rawasari, Cempaka Putih dan sekitarnya. Jadi dulu tuh di daerah sini tuh komunitas BMX, skateboard, musik, underground, punk tuh semua nongkrongnya bareng lah. Jadi terus, udah sekian lama kita gak ngumpul, ngumpul lagi terus keidean bikin acara. Dari kategori apa yang diikuti Pak Lari itu? Kategorinya kalau untuk BMX-nya sendiri itu ada junior competition, itu untuk yang under 17 tahun. Kemudian ada best trick, best trick-nya ada 2 spot. Terus kemudian nanti ada banyak kontes. Kalau untuk skateboard-nya sendiri nanti itu akan ada beberapa fun games, ada best trick, ada cash for trick juga. Pertanyaan terakhir nih Bang, apa harapan Bang Sarkum untuk perkembangan olahraga BMX freestyle? Kalau harapan gue buat teman olahraga BMX, ya gue sih berharapnya nanti akan semakin banyak orang yang tertarik buat main BMX. Banyak anak-anak muda yang ya menjadikan BMX sebagai salah satu pilihan olahraga lah yang menyenangkan gitu. Terus juga gue sih pengennya nanti temen-temen juga makin berprestasi lah, gak cuman prestasi di tingkat lokal tapi mungkin juga bisa di secara internasional. Semoga tercapai ya Bang. Amin. Kasih Bang. Yep.